Pemirsa, Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna beserta jajaran pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat menggelar Jumat Bersih di kawasan Pasar Tradisional Atas Baru. Hal tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan. Seperti inilah Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna berbaur dengan masyarakat Kelurahan Cimahi melaksanakan bebersih sampah-sampah yang berada di kawasan Pasar Atas Kelurahan Cimahi, Kota Cimahi. Hal tersebut dilaksanakan guna memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kota Cimahi serta menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Ajay M. Priyatna, kegiatan Jumat Bersih perlu digalakkan kembali dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat, terlebih pada saat ini dalam kondisi yang kurang begitu baik. Ini dalam rangka mengantisipasi COVID atau gimana, Pak? Ya, pokoknya kan kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak begitu baik. COVID-19 terus menghantui kita. Salah satu untuk kita menghadapi itu adalah melakukan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Itu wajib kita lakukan. Nah, untuk menunjang dilaksanakan atau melakukan PHBS ini salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan sekitar kita juga bersih. Nah, untuk menunjang itu, kami sekarang berada di Kelurahan Cimahi dalam rangka bersama masyarakat semua dalam rangka adalah bagaimana program Jumsih itu kita galakan, kita masifkan seluruh kota. Untuk menjaga stamina dan kesehatan masyarakat Kelurahan Cimahi agar tetap fit dalam kesempatan Jumsih tersebut, terdapat pembagian vitamin C kepada masyarakat untuk daya tahan tubuh. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.